Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <applause> أبناء الطلاب أعزني الله وإياكم هداني الله وإياكم سلاما وتسليما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات الى النور بالامس يا طلاب قد اخذنا عن الاثار وكذلك فائده من الاثار لعلكم تذكرون الدرس في بيوتكم ما هو الاثار ما, ما هو فائده الاثار طيب من يعرف من هو ما هو إيثار ما هو إيثار من يعرف من يعرف ما هو إيثار ما معنى الإيثار ما معنى إيثار يا طلاب Sudah saya sampaikan di minggu lalu Apa itu pengertian dari Ithar Ini pertanyaannya Untuk murajaah Apa itu yang dimaksud dengan Ithar Siapa yang tahu Siapa yang bisa jawab Muhammad Jakwan Mahuat Ithar Ada ya Ananda Ya anak Ustaz Hafizahumullah Itar itu apa? Ini ya nih Mendahulukan Orang lain Mas Muka man, yajib Muhammad apa nih Muhammad apa Muhammad rahmatul khair Mendahulukan orang lain Baik, Bahasa Arabnya Bahasa Arabnya apa Mendahulukan orang lain Saya tidak bisa Mendahulukan orang lain Betul Ithar mendahulukan orang lain Dalam perkara yang Bolehkah kita mendahulukan orang lain Dalam perkara ibadah salat solat Atau puasa Tempat sholat sempit. Nih tempat sholatnya, bisakah kita mendahulukan orang lain? Udah, kewajiban sholat aku nanti. Bisakah seperti itu? <coughs> hmm? Boleh kita mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah? Tidak, ini perkara yang mubah, perkara dunia. <coughs> ama amam perkara ibadah jangan antum dahulukan diri antum dalam perkara ibadah antum dahulukan diri antum contohnya salat puasa sedekah <coughs> taib al-israr huwa tafdilul akharin ala anfusihim tafdil Al-akhirin ala anfusih Mendahulukan orang lain Daripada diri sendiri Itu dia al-ithar Al-akhirin al-mawdu al-jadid Al-ashuru al-hurm Kita meraja sedikit Al-ashuru al-hurm الكلمات الجديده الحرم الاشهر زمان قتال اتفاق تافه تافهه اضطرب يضطرب عما يعم فزع تحريم اقر يقر ذو القعده ذو الحجه محرم عدوان

بينهم على أن يظل القتال محرما في الأشهر الأربعة التي حرم الله فيها القتال من يوم أن بنى إبراهيم البيت وابنه إسماعيل ودعا الناس إلى حجه وسميت هذه وسميت هذه الأشهر بالأشهر الحرم لأنه يحرم فيها القتال ويأم فيها الأمن والسلام وهذه الأشهر هي المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة فلما جاء الإسلام أقر تحريم القتال فيها إلا إذا كان ردا لعدوان لأن الإسلام يكره الحرب ويدعو إلى السلام طيب sekarang pertanyaannya itu pembahasan kita sudah berlalu لماذا انتشر الخوف بين العرب في في الزمن القريم ini juga sudah kita ambil tadribatnya Imla Siapa yang bisa menjawab yang kedua? Ini maksudnya kita menulis di sini yang kosong-kosong ini bulan-bulan hijriah. Yang pertama Muharram. Yang kedua Safar Mumtaz Mas Muka Farhan Aditya Mumtaz Safar Yang ke Rabiul Awal Yang keempat Rabiul Akhir Rabiul Akhir Siapa yang jawab tadi Tadi so, yang kelima Jumadil Ula yang ke yang keenam Jumadil Thani awal akhir ula thani. yang ketujuh rojab yang kedelapan <coughs> <yang ketujuh, coughs> ha sa'ban ramadhan ba'da ramadhan sawal dzulqa'dah cuma yang ke-12 yang ke-12 apa dzul dzulhijjah mumtaz di antara ke-12 bulan ini apa aja yang muharram di antara yang 12 bulan ini sebutkan di antaranya 4 bulan muharram sebutkan di antaranya Ash hurul hurum muharram terus Ramadan, salah Muharram Terus apa lagi <coughs> Apa lagi ha? Salah <coughs> Apa lagi Masya Allah Muharram Kan empat tadi Empat bulan haram kan Muharram terus <coughs> Muharram Ini apa ini? Apa bacanya ini? Oh iya. ah terus Muharram Rojab terus <laughs> Dulhijjah Kemudian Kemudian Nah, mazul mumtaz. Itu kan sudah kita pelajari ashurul hur pada 4. Iya kan? Lagi kan? Lagi kan kau udah Ustaz tunjukkan di sini tadi. Ini kau sudah Ustaz tunjukkan seperti ini. Hah Tadi kan sudah ditunjukkan kayak gini, Mas Antum enggak ngerti nih, ha. sudah ditunjukkan seperti ini, kemana Antum Jangan menghayal, nanti menghayalnya. <coughs> Selesai saya belajar baru untuk menghayal. barakallahu <coughs> Kenapa dia disebut dengan bulan haram? <coughs> Kenapa? Siapa yang jawab ini? Zaki Astagfirullah Jangan asal jawab antum Jangan asal jawab antum Kenapa disebutkan dengan bulan haram? Hah? Karena aliran Orang tidak aliran Apa? Zaki tadi antum jawab apa Zaki? Karena orang berlaku bid'ah khotoh salah antum asal jawab antum gak baca buku antum kan Zaki iya antum gak baca punya buku tapi gak dibaca untuk apa jadikan buku segorengan lah ah.

Ya betul, dilarang bunuh-bunuhan di dalamnya di bulan tersebut. <tik> Naam, betul. Barakallahu fiik. Itu salahnya, tidak dikasih tahu kawannya. Baik, tadi Khamis. Siapa bisa jawab ini? al-Arabu fi qadim zaman Apa Farhan? Hai Itu namanya enggak menghayal seperti itu dia langsung jawab Dapat jawaban yang benar, yang betul Dia enggak menghayal dia, Alhamdulillah Syukurnya Farhan Aditya Yang kedua Ittafaqu fi ma bainahum ala Mumtaz, masya Allah. Dua-dua jawapannya benar. Kalah sedik. Yang ketiga, ya umul amnu fi dul qaeda wa dul hijjah wa wal muharram wa mumtaz. Siapa yang jawab ini? Antum <laughs> Itu aja yang antum hafal. Yang keempat, al-Islamu yada'u ila ya Allah, masya Allah. Yang diminta di sini sesuai dengan yang tu pelajari ini di bulan Ashurul Hurum ini. Ila apa? Ila makan siang. Hmm? Ya ini apa nih? Nomor empat dulu. Nanti untuk makannya. Al Islam ya doa ilah. Enggak tahu, antum Gawat Gawat tahu, enggak ah? Apa Zaki Mumtaz siapa yang jawab ini Zaki eh enggak tahu, ya Farhan dah hafal dia bukunya enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, Iya, paling bawah, antum jangan tidur. Makanya, jangan tidur, antum. Baik bagian keduanya, bagian kedua nomor satu. Adapun bagian kedua ini, bagian kedua, bagian nomor satu, dua tiga, empat ini, antum jawab. Nggak sesuai dengan kitab, tapi jawab sesuai dengan apa yang ada, pikiran antum. Saya yang bisa jawab nomor, nomor satu? Nah, apa? Nomor satu. baru saya ya. Nomor satu ini, lama Ketika datang saudara laki-lakiku, itu, 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 itu artinya. Ini maksudnya ini yang antum jauh dari pikiran antum ketika datang saudara antum antum main-main mumtaz -main. <coughs> nomor dua nomor dua qabla an yahdura ilal ma'had Apa Muhammad Rahmatul Khairi? Masya Allah Mumtaz ya Muhammad Muhammad Mumtaz ini Muhammad Ke sekolah beli makanan dulu Mumtaz Antum perhatikan apa jawaban Muhammad Qabla an yahduru ilal ma'had. Sebelum datang ke ma'had, ashtari ta'an. Dia beli makanan dulu. Berarti datang ke, dia datang ke ma'had itu untuk makan. Itu bukan bontok namanya. Iya, biar tidak kelaparan. Tapi nomor tiga. Nomor tiga. Indama a'udu ila sakan. Ketika aku pulang ke rumah, titik-titik apa jawabannya? apa? Apa bahasa Arab mandi? Tadi yang jawab siapa ya? Buka baju langsung mandi. Zaki Huda, apa bahasa Arab mandi Zaki Huda? Hamam itu kamar, hamam kamar mandi. mandi, enda ma'u dilasakan, ketika aku pulang ke rumah astahim, mandi aku mandi ya, berarti si Zaki ketika ke sekolah dia enggak mandi iya iyalah antum mandinya pulang dari sekolah berarti antum ke sekolah belum mandi baik, okay, nomor empat nomor empat Ba'da an Apa artinya coba? Setelah makan siang ngapain? Hah? Yanam, betul. Siapa yang Siapa yang bilang yanam tadi? Fahran Aditya. Iya kan? Ya sesuai dengan sesuai dengan poster tubuhnya. Mumtaz, barakallahu fik. Baik. Pembahasan mengenai Asyhurul Hurum habis. Sekarang Taribul Thamin uktub mauduan. Tulis sebuah judul Anil Asyhurul Hurum mengenai bulan haram. Wastain bima al dan pergunakanlah kalimat-kalimat di bawah ini Siapa yang bisa? Hah? Yang bisa kerjakan dua dapat nilai Kalau cuma satu enggak lah Enggak lah, kalau dua Kalau satu aja Contoh, antum dapat kerjakan nomor satu, nomor dua Dapat nilai antum Enggak Maksudnya kayak gini dia, antum bikin sebuah judul cerita mengenai bulan haram, tapi antum pergunakan empat kalimat di bawah ini. Itu dia. <coughs> ya apa? Coba antum bikin, jawab terus. Hmm. Bahasa Indonesia kan? Gak apa-apa bahasa Indonesia. Silakan. Siapa, yang, siapa tadi yang jawab oke-oke okay -okay nih? Zaki, tak fadl Zaki huda. Masya Allah, Zaki lagi semangat nih. Zaki, tak fadl Zaki. Bahasa Indonesia tapi ya, bahasa Indonesia. Kalau kakek gini aja, satu yang bikin bahasa Indonesianya satu yang bikin bahasa Arabnya nya nanti nilainya sama. Contohnya, contoh si Zaki bikin bahasa Indonesianya halal Arab qabla Islam. Kemudian si, si Dikul Arifi bikin bahasa Arabnya, nilainya sama. Kok apa mestilahnya antum diskusi lah kerjasama. Enggak lah, kau dicontohin anak kali kalian. Antum kira? Eh jangan antum jangan antum diskusi di sini, jangan antum diskusi di WA lah. Kau di sini pula. Antum jangan diskusi di sini. Antum diskusi di sini. Ketahuan sa eh, sama siapa? Terserah kalian lah. Intinya antum kelas 9 C dan D, diskusi antum. Terserah kalian. Antum mau ngambil kawan antum di kelas 9 C tafadhol, antum mau ambil kelas 9 D tafadhol. Terserah. Yang Ustaz minta cuma dua aja dua aja Enggak usah sampai empat dua aja terserah untuk mau mengerjakan yang mana gimana bisa kira-kira bisalah ya ya pr <tuh> pr Terserah kalian nanti antum, antum cari di kamu cari di kamu silahkan. Tafadhol. Kalau antum kerja sama, kerjasama kerja sama tidak mengapa. Minimal minimal kerja sama dua orang, jangan semua. Kalau semua sama jawaban kalian nanti satu kelas. Hah? Jangan tuntanya kapan terakhir, kapan bisa di, dikirim. Kalau bisa sekarang, sekarang. <coughs> Toi ustad tunggu minggu depan, hari Selasa bisa paling lama, hari Selasa. Oke, baru Kalau ini PR-nya ya terserah kalian mau kerjakan yang mana, penting dia dua, dua, dua. <coughs> Tapi kita pindah judul baru. Ini eh, mak kencang bah. Tapi it, itu PR. Ini kita masuk judul baru. Ar-Riyadhah lil wal-Badan. Ar-Riyadhah wal-Badan. Apa artinya? نعم ممتاز. توبة <applause> باتة الكلمات الجديدة من يقرأ توبة الكلمات الجديدة يا إكرم الله الكلمات الجديدة صجع. نعم. Nasyata yunashitu Baik barakallahu fikum PR-nya Ustaz tunggu minggu depan dan pembahasan ini kita ambil besok insyaallah taala. Baik barakallahu fikum wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.